pemilik Sata Air dan Pemancingan Al-Karoma mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah wah wah. Mantap juga nih pemancingan Al-Karoma di Prepedan. Jadi pengen kesana aku. Nyak-nyak-nyak merapat ke pemancingan Al-Karoma. Lain wisata air, kolam renang, bebek wes, waterfall, kami juga menyediakan pemancingan untuk binoan, harian, jata bawal, patin, rame, mas, lele, dan lain-lain. Dan bagi para pengunjung yang yang ingin mancing tapi tidak membawa pancingan, kami juga menyediakan, menyewakan alat-alat pancing berikut umpan pancingan. Sekian. Oke. Sarana ibadah yang ada di lokasi wisata pemandian dan kolam renang. Oke. Dengan di sana kita ke musala. Oke, Bang Sip. Maaf Bang Abun, ini lagi pembersihan ya? Ya. Pembersihan kolam ya. Dibersihkannya nih setiap sebulan sekali apa seminggu sekali nih? Seminggu tiga kali. Oh, seminggu tiga kali ya. Ini satu orangnya kena berapa kalau sewanya nih? Kecil 5.000-an. Berapa? 5.000? Iya. Anak kecil ya, dewasa? Dewasa 10.000-an. Buka setiap hari apa gimana ini? Oh, setiap hari dari jam 8. Sampai mulain. Sampai selesai ya, sampai selesai. Sampai sore ya, jam 5-an ya. Coba itu boleh dicoba, enak, Bos. Oke, Bang Agus, itu perahu bebek itu dengar-dengar itu gratis untuk anak yatim, itu benar? Kalau untuk khusus anak yatim dari daerah mana aja, nggak pasti anak Prepedan atau Walungan, mau naik bebek gratis, mau berenang gratis, mau naik balon juga gratis, khusus anak yatim piatu, yatim dan yatim piatu, tidak dipungut biaya.
Thank you.